Assalamualaikum, balik lagi bersama saya. Halo guys, selamat malam dari Gokil Api. Oke, malam ini acaranya kumpul-kumpul nih, kumpul-kumpul. Besok mau ada acara apa mas? Acaranya besok tuh? Ada acara public speaking. Ah, public speaking. Jadi itu public itu kayaknya itu masyarakat umum. Speaking tuh berbicara. Jadi itu tentang berbicara di depan umum. Tapi temanya tentang YouTube. Nanti dibahas juga masalah YouTube. Jadi nanti ada momen saya ditanya jawab. Jadi nanti kan banyak juga nih YouTuber-YouTuber Korea ya mas ya yang datang. Nanti tuh dikasih kesempatan untuk mengorek-ngorek pengalamannya mas Bajindul ini selama duduk korek api loh. Jadi cuma mengorek-ngorek informasi ataupun pengalaman mas Bajindul di YouTuber. Karena mereka mas Bajindul ini termasuk jam terbangnya udah tinggi loh. Tapi aku gak punya sayap kok. Inilah yang membingungkan. Tapi ya seperti itu adanya. Oke, siap guys. Jadi jangan lupa nanti subscribe juga channelnya mas. Oke. Sampai itu udah banyak ya subscribe-nya. Bagi ke saya kiranya. Subscribe barangkali channel. Ada Bajindul lover yang menonton video vlog ini guys. Jangan lupa bantu like, share, and subscribe. Karena teman-teman pula generasi penerusku saat aku pulang ke Indonesia kemarin. Dengerin lor pesennya nih suhunya ini. Ini suhunya dingin berapa derajat? Minus di sini. Suhu kan. Tapi tadi sempat di jalan itu ngobrol mas Bajindul tuh ngomong katanya suhu di daerah Ansan ini ya. Lor daerah Ansan itu katanya belum seberapa, bayangin di tempat dia itu minus berapa mas? Minus 20, bayangin minus 20 itu. Tapi minus 20, tapi kok gak bisa putih-putih raiku guys. Mas, jangan ngomongin fisik mas. Alah, minder aku. Saya gak enak mas. Jadi gitu lho, nanti kalau ingin tanya-tanya tentang mas Bajindul juga biar saya sampaikan, ataupun bisa langsung nanti komen di kolom komen. Nanti ada apa, masukan lah, terutama masukan untuk channel saya ini. Saya juga butuh saran kritiknya. Nah, kebetulan sekarang malam ini saya bertemu dengan suhunya. Bukan, kita sama. Cuma kita sharing belajar bareng aja. Betul juga. Enggak, emang ternyata orangnya itu sangat humble lho. Kalau orang Jawa bilang, aku pilek ya, aku gemapriak. Oh iya, gemapriak. Gemapriak kalau orang Jawa. Humble. Terima atau kasih. Tuh, yang lebih orang umumnya tuh low profile. Bajindul tuh rasanya. Jadi ini buat teman-teman juga Gokil. Apa mas namanya? Gokil Abis. Jadi tuh kalau ibarat kata komen ataupun mungkin via IG-nya Mas Bajindul, komen ataupun chat kalau enggak sempet dibalas, itu kita harus memaklumin. Mas Bajindul sekarang itu jam terbangnya tinggi. Enggak, sekarang gini. Followers dia aja sekarang udah berapa mas? Instagram tuh. Instagram 25.000. Bayangin lur, 25.000 kalau dia upload satu foto yang komen tuh di bawah ratusan ya. Bukan ratusan, sepertinya ribuan. Itu di Instagram. Dia juga punya sosmed Facebook ya mas ya. Belum WA-nya. Jadi nggak mungkin kan. Dia harus balas sekian ribu dari beberapa sosmed. Jadi harap maklum loh. Jadi tapi sebenarnya yang menonton tayangan ini sekalian aku mohon maaf. Ini yang memegang manajemen semua sosial media saya itu murni dari saya. Jadi bila terbalas itu murni dari saya, bukan ditanganin pihak manajemen atau manajer ataupun enggak. Pihak kedua. Iya itu murni, nggak ada yang megang sosmed itu selain aku. Jadi dimaklumin kalau balasnya itu slow respon karena dia nggak ada yang handle, dia pribadi sendiri lur, bayangin megang HP-nya itu. Jadi makanya kalian tuh harus maklumi. Dia juga di sini tuh, woi nggak cuma sekedar YouTuber, dia juga punya kewajibannya mas, benar nggak? Nguli. Itu pokoknya dia. Jadi itu ya beruntunglah kalian. Berkata kalaupun bisa dibalas tuh ya mungkin Mas Bajindul kan sudah mewakili semua pertanyaan dari kalian loh. Nah jadi dan saya juga dapat suatu kesempatan atau momen bagus ini loh, bisa kolab sama Mas Bajindul walaupun ya ini nggak ada rencana sih, dadakan. Nah, jadi ya kita manfaatkan momen yang ada. Betul. Dan juga pesan buat YouTuber semua yang ada di Korea tentunya ya. Karena kan basicku kan Korea ya. Barangkali ada di orang Vietnam, Kamboja atau vlog-vlog Taiwan yang Indonesia bekerja di luar negeri. Aku titip satu pesan. Buatlah profilmu yang positif.
apa yang kamu suguhkan di dunia maya itu mencakup menilai kepribadianmu. Kalau mengupload dunia maya dengan negatif, kamu pun yang jelek, kamu pun yang dapat sasarannya, guys. Perbaikinlah nama TKI. Itu mati kan lur, pesennya lur. Gila lur. Boleh bermain YouTube, boleh bermain dunia maya, asal positif dan membawa dampak yang bermanfaat. Betul sekali. Applause buat Mas Bajindo. Terima kasih, guys. Jadi itu loh, gimana kan udah dengar langsung dari Mas Bajindo. Pesan-pesannya sosmed itu bisa dimanfaatkan dengan baik, tergantung kita memanfaatkannya. Tergantung kita memanfaatkan dengan segi positif ataupun negatif. Karena apa? Positif negatif itu mencerminkan diri kita sendiri ya, Mas ya. Betul. Karena kita penggunanya langsung. Jadi sarannya Mas Bajindo saya ya, pasti semuanya lah, gunakanlah sosmed dengan hal-hal yang positif. Karena sosmed pun bisa dimanfaatin lur, yaitu contohnya YouTube ini lur. Kalau kalian tahu, nah besok juga ada sesi jawab gitu ya, Mas. Boleh tanya seperti itu ya, Mas ya. Boleh, itu boleh. Lur. Makanya untuk teman-teman tuh aduh pantengin tuh IG-nya, Facebook-nya Mas Bajindo. Karena banyak informasi-informasi dunia seperti maya itu tak selamanya maya, guys. Dunia maya bisa menjadi kenyataan. Betul sekali, Mas. Itu banyak yang ngalamin kok. Kamu kenal aku tuh apa? Dunia maya. Dunia maya. Sekarang jadi apa? Wah, jadi langsung fakta kan, nyata. Fakta. Ya benar-benar. Kalau kita mengenalkan positif, zaman pun ketemu aku juga positif. Benar-benar. Iya kan? Seperti itu manfaatnya. Petua dari Mas Bajindo kaki lapis loh. Melenuk-melenuk, guys. Kayaknya melenuk enok. Karena sekarang musim dingin lur, nggak ada melenuk-melenuk lur. Musim panas lur. Melenuk-melenuk itu maksudnya jangan negatif tinggi. Jangan negatif. Melenuk-melenuk itu maksudnya kalau musim dingin ini pipinya nyempluk-nyempluk ini loh, guys. Ini. Karena dingin kenceng jadinya dia. Bisa tembem lagi ini. Nasi anget jarang lur, nggak keluar kukusnya lur. Nggak melenuk nih Mas ya. Siap. Karena dingin nggak keluar kukusnya. Tuh. Ya seperti itu. Oke lah, jadi untuk video kali ini cukup. Semoga apa yang sudah disampaikan Mas Bajindo ini di channel Acur channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman para viewer Acur semuanya dimanapun berada, karena ini sangat positif apabila Anda mengambilnya dengan positif. Betul. Oke, jadi pesan saya itu tadi sama seperti Mas Bajindo, jadi itu gunakan media sosial itu dengan yang positif. Oke. Pesan terakhir, pesan-pesannya Mas untuk yang terakhir. Oke, lho, malam lur. Mau ada meeting ini buat besok. Jadi enggak apa-apa lah. Kesannya, lakukanlah dunia maya sepositif mungkin. Memang setiap orang memiliki pandangan yang negatif dan positif di video tersebut. Cuma itu semua tergantung niat. Kalau niat kita tujuannya menularkan ilmu, menginspirasi, memberi wawasan, itu kita enggak ada salahnya. Biarpun di komen negatif seperti apa pun, ya udah, yang penting niat kita dulu. Bagus. Jadi jangan pantang menyerah, lakukan YouTube, teruslah berkarya. Oh ya, satu lagi. Memang sekarang kemarin per Januari ya Mas ya, itu peraturan AdSense itu sangat susah. Begitu memukul bagi YouTuber-YouTuber yang baru mulai atau pemula. Jadi saran saya, jangan lihat ke sananya dulu lur. Jangan ke kita menilai ke uangnya dulu lur. Tapi kita lihat, kita berkarya. Karena hasil insya Allah mengikuti. Betul. Yang penting berkarya dulu lur. Karena sebuah usaha itu enggak akan dia nanti oleh hasil. Oke lor. Oke siap. Selamat malam. Terima kasih. Selamat siang, pagi semuanya, selamat beraktivitas. Siap. Sampai jumpa di video berikutnya. Siap. Saya Kokil Abis Bajindo Vlog. Dan saya Acur Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oh iya bener loh.